Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. LGR udah update event baru dan kali ini kita kedatangan card baru ya. Dan selain ada card baru, ada pendan baru juga yang udah disiapin GM buat update nanti. Cuma pendannya udah dikasih tahu dari sekarang. Dan kita bahas yang card dulu karena yang pendan nanti ada update-nya sendiri ya. Dan untuk yang card juga bakal gua rangkum karena gua udah sempet baca dan terlalu panjang kayaknya kalau dijelasin semuanya. Yang jelas kali ini LGR udah rilis 4 card baru dengan 4 elemen berbeda guys. Ada es, api, petir sama air kalau enggak salah. Dan di antara 4 card tersebut ada satu card yang jadi card utama di mana card tersebut punya skill yang belum pernah dirilis di LGR sebelumnya. Jadi ada si Hazard, Melchit, Alcaraz, sama Tercia. Nah untuk yang card utama itu yang elemen es, namanya Hazard. Skillnya itu dia yang pertama ketika tiba di Lermaku 50% bayar 70% dari sewa dasar dan panggil random satu lawan ke lokasiku. Saat tiba di areaku 50% kunci kali-kalian terus biaya sewa 248 di area secara random. Di semua areaku secara random. Oke, jadi skill pertama dari si Hazard itu ada dua ya. Yang pertama dia skillnya si Fox, cuma persentasenya 50% doang. Terus ada skill baru, dia punya 50% kunci kali-kalian, jadi anti-fake drawing. Nah untuk skill keduanya, ketika buat bangunan 33% langsung upgrade landmark lalu pindah ke area yang diinginkan. Dan untuk buffnya itu ketika lawan tiba di areaku, masing-masing satu dari areaku atau area tim 50% sewanya kali 4. Terus ketika diam di landmarku 70% tangkap lawan. Berarti buffnya itu dia ada biaya sewa kali 4 cuma 50% doang sama 70% begal. Dan menurut gua untuk si Hazard ini kartnya apa ya, lumayan lah ya. Dia udah satu paket skillnya, skill 2 sama skill 1-nya benar-benar sinkron banget. Karena ketika kalian bangun landmark terus langsung pindah, itu bisa langsung manggil lawan, guys. Untuk 3 card yang lain kalian bisa baca sendiri ya. Karena terlalu banyak, guys, kalau dibacain semua. Intinya card utamanya si Hazard dan eventnya via album. Jadi untuk dapetin card-nya itu kalian harus ngumpulin 4 A+ dari card yang mau kalian dapet ya. Karena kita cuma ngincer si Hazard, itu berarti kalian harus punya 4 A+ yang S. Nah si A+ yang S itu didapetnya ada 2 cara. Yang pertama bisa langsung dapet dari beli-beli yang 200 diamond. Dan yang kedua kalian harus kumpulin 5 A+ kepala baru dapet satu yang choice random. Kita pasti milih yang ini kan. Dan berarti kita butuh 20 A+ yang kepala ya. Gila, 20 A+ kepala. Modal gua cuma ada 5000 diamond, 5180. Dan sebelum ngedraw gua bukain ini dulu nih. Kita buka mailbox. Siapa tuh dapat yang S langsung. Oke, gua dapat yang apes kepala 1. Thank you GM. Buka lagi dapat yang A itu ya. Siap. Dapat yang tangannya. A plus dong, ayo, yang S. Aduh. Ini bau-bau di spam sama gini ya nih kayaknya. Ya udah, gua coba beli pakai Star Candy deh. Ada 4000 dapat yang A+. Yang S dong, yang S. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat yang kepalanya lagi, guys. Berarti kepalanya gua udah punya 2. Butuh 18 lagi. Ya udah langsung ngedraw aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. A+. Yang kepala ya atau enggak yang S? Aduh, dapat yang A lagi. Kita di spam begini ya nih. Lanjut. 400 diamond. Masih yang A ya. Yang lain dong. Astaga. 800.
Satu pun gak dapet yang A plus dari sini langsung. Kayak mana mau dapet ini? Oke, dari 1000 diamond itu A plusnya gak dapet satu pun guys. Dapet beginian semua. Gue coba ambil deh. Ini dapet yang kepala, siap. Dapet yang api. Aduh, gak guna sumpah. Gue lebih baik dikasih yang kepala. Yang kepala, bagus. Kita punya 4 yang kepala dari 1000 diamond. Kurang banget itu, sial banget gue. Kita lanjut ngedraw lagi deh. 1000 diamond lagi gue draw. Abis itu refresh. Ayo. Oke, masih di spam sampah lagi. Yang S dong, A plus S dong. Aduh, bukan api loh, astaga. Yang S. Yang S, yang S. Yang hazard. Ngapa ya api mulu dapatnya, udah punya 3 api. Oke. Benar-benar enggak dikasih yang S. Kita buka dari sini dulu. Ada 10 berarti Vic. Dapat yang A lagi dapatnya dari sini juga ya. Enggak ada yang lain apa GM? Yang S dong, kasih dong. Jangan yang A atau A plus api terus itulah. Dapatnya yang A pala mulu lagi. Yang tangan dong, tangan. Yang A tuh udah kelebihan kayaknya GM. Oke, dapat kepala lagi. Masih kepala. Ini apa? Star Candy. Kita lihat deh. Ah, bisa ditukar 4 ya. Gua tukar dulu. Ah, bagus. Dapat 1. Kepala. Bagus. Lagi. Ah, mantap. 1 lagi. Aduh. Oke, dari 2000 diamond, gua dapat 7 yang A plus kepala dan 4 yang api, guys. Untuk yang api kita bisa tuker nih. Gua tuker dulu yang tersianya, enggak apa-apa. Dan kita butuh 13 A plus kepala lagi buat dapat si material utama si A plus S. Ini refresh dulu. Siap. Oke, okay, langsung aja. 200 diamond pertama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. S. Ya udah kasih yang tangan dong, jangan yang kepala lah. Ya yang kepala susah banget, yang tangan susah banget dapatnya. Yang enggak ada itu. Dispamnya sama kepala mulu dari tadi. Oke, okay. Yang A plus nggak bisa, kasih langsung yang S. Bukan yang api, atau nggak yang lain lah, jangan yang api lah. Yang api udah punya. Aduh, bener-bener GM. Gua nggak dapet A plus selain yang S loh, selain yang api dari ngedraw PCP sampah ini. Bener-bener ya, dapetnya yang api semua dari tadi. Coba dari beli-beli hadiah dapat apa kita? Ayo dong, yang S dong atau enggak yang pala? Bukan kepala Zeus, kepala yang A plus. Kepala Zeus lagi dapatnya. Ah, bagus, dapat tangan, enggak apa-apa deh. Daripada gua dapat kepala, mending dapat tangan loh. Kepala udah full, udah cukup buat ditukar. Ah, bagus. Habis ya. Kita tuker deh. Yang pala. Ah, bagus. Pala lagi. Ah, siap. Satu lagi kepala. Alah, dapat petir lagi. Yang kepala dong. Ah, bagus. Kita udah punya 10 kepala, guys. Tinggal kurang 10 lagi ya. Bukan tinggal kurang sih, masih banyak banget, 10 lagi. Dan modalnya tinggal 1700.
Ini bakal gua pake 8 kali ngedraw lagi berarti. Dapat enggak coba? Bismillahirrahmanirrahim. Yang S dong. Ayolah. Enggak bisa kah kasih kah yang S kah? Gantilah ganti. Aduh bener-bener. Ah ya, 1000 diamond lagi. 1000 lagi, 1000, 1000 gua sumpah. Dapat A+ selain AP pun enggak dapat dari sini. Dapat yang A mulu ya. Padahal isinya lengkap di sini. Tapi kenapa dapatnya yang A terus? Tuh kan? Ayolah, yang S. Astaga. Terakhir. Eh bener-bener loh si GM loh. Gak dapet satupun gua yang A+ selain api lah. Jangan ngomong yang S dulu kita. Yang selain api pun gak dapet dari sini. Dan itu pun jarang dapet yang api. Susah amat ya materialnya ya. Oke okay. Ayo tangan semua, tangan semua. Bagus, tangan lagi. Bukan-bukan pala Zeus itu buat apa loh. Ayo dong. Eleh. Tuh kan dapat api lagi dari situ juga. Oke, dapat yang air satu doang tapi. Dapat apa nih? Kita belum down ya, guys. Masih kurang materialnya. Coba gua tuker. Dapat apa? Semoga dapat yang S. Dapat yang kepala. Kalau enggak S kasih yang kepala aja tolong. Aduh, jangan yang lain dong. Ah, bagus. Terus aja kepala terus enggak apa-apa. Siap. Ayo dua lagi. Kepala. Aduh, S petir lagi dapatnya. Pala dong. Astaga. Pala, pala. Ah. Oke. Okay. Susah banget. Kepalanya dapat 14 doang. Masih kurang 6, guys. Dan udah fix ya bakal gua kejar lagi event ini. Kayaknya 3000 diamond lagi bakal done. Dan videonya sampai sini dulu. Nanti bakal gua lanjut. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke, okay? See you.